legasi ataupun inisiatif Payung Rahmah ni akan diteruskan ya, sebagaimana kita lihat tadi bahawa usaha yang telah dimulakan sebelum ini untuk kita memberikan kad diskaun Rahmah kepada pengusaha-pengusaha restoran, kafe yang menyediakan menu Rahmah itu bermula pada hari ini. Kira-kira sebulan yang lepas kita buka permohonan secara online. Hari ini beberapa syarikat ataupun restoran telah menerima dan pastinya kerana peruntukan 2024 pun memang ada peruntukan sebanyak 200 juta untuk kita meneruskan inisiatif Payung Rahmah dan kita akan teruskan legasi yang telah dimulakan sebelum ini oleh mantan menteri kerana hakikatnya inisiatif Payung Rahmah ini telah menjadi satu program agenda nasional. Bukan hanya sebenarnya bersifat kementerian semata-mata tetapi ia memayungi inisiatif program-program yang memberikan sumbangan, kebajikan dan kesejahteraan kepada rakyat secara keseluruhannya dan bukan hanya KPDN melaksanakan. Kita ada Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pelancongan juga masing-masing dengan signature program yang membawa inisiatif Payung Rahmah. Produk-produk Rahmah lain masih akan diteruskan? Ya, akan diteruskan. Semua macam baru-baru ni kita tahu dialog setahun kerajaan Madani ada request daripada pelajar-pelajar universiti untuk kita meneruskan. Ada lagi IPT-IPT yang belum menawarkan menu siswa Rahmah termasuk hingga ke peringkat bukan hanya IPT universiti tetapi juga IPG, Politeknik, Kolej Mara dan sebagainya dan kita akan teruskan bekerjasama dengan semua kementerian dan agensi yang terlibat.